Hi guys, welcome to my YouTube channel. Bentar, gue balas orang kantor dulu. Enggak apa-apa, kerjaan kamu kan lebih penting. Orang cantik mah bebas, guys. Enggak gitu. Gimana pun juga kita harus mencari nafkah. Belum ada yang menafkahi aku. Tolong ya buat kalian yang udah punya kesiapan dan penghasilan yang lumayan besar, terus ngapain? Bisa coba-coba dulu pendekatan dengan Gea Indrawari. Pendekatan kudu coba-coba. Tapi emang ini ya, guys. Tahapannya emang selektif dia. Enggak bisa yang cocok sembarangan, enggak bisa. Lo aja kelar kan? Iya. Gimana nih, Ge? Sehat enggak? Sehat-sehat, alhamdulillah. Lo sehat enggak? Sehat, alhamdulillah. Sehat, lahir batin. Kemarin kenapa? Kenapa? Sakit apaan kemarin? Iya, gitu lah biasa. Gue tapi karena udah sering disakitin jadi biasa aja. Ya? Udah kebal. Kebal. Hati lu tuh terbuat dari apa sih? Di semen sih kayaknya. Diaduk pakai apa gitu. Pertamanya gue enggak nyangka. Cuman kan kalau misalnya kita pakai logika nih, ditarik dari timeline gue swap, ada geledek, Fah. Ini kena azab nih. jadi gue swap itu di tanggal 23. Apaan 23? 23 kan? Januari. 23 Januari gue swab positif, terus ternyata 4 atau 5 hari sebelumnya itu gue ada syuting di Jakarta. Jadi di lokasi itu ada yang positif. Kena. Memang ada positif, dan naasnya lagi kita tuh lagi swab kan di situ bareng-bareng. Pas gue masuk ke ruangan swabnya, yang keluar ini papasan sama gue, ini yang positif. Bersin dia? Enggak bersin sih, tapi kan gue enggak tahu ya posisinya lagi enggak pakai masker apa gitu-gitu kan. Bener-bener. Karena lagi syuting kan. Udah deh, mungkin di situ pas imun gue juga lagi turun tuh. Gue lagi enggak enak badan, gue lagi diet gitu-gitu. Terus gejalanya apaan lu? Enggak bisa nyium. Iya, gue anosmia. Kaget banget apa? Apaan tuh anosmia? Iya, kagak bisa nyium. Oh, sama. Untung kagak ada yang perlu dicium kan. Iya, bener juga. Haha, kecuali aroma masakan dan makanan enak. Samyang. Ya, jadi gitu. Nah, awalnya gue cuman satu hari tuh gue syuting buat video klip gue. Buat video klip gue syuting. Itu pas video klip berarti udah kena belum sih? Makanya. Enggak tahu. Kayaknya gue udah COVID tuh, karena besokannya tuh gue swab kameramennya. Enggak, udah swab semua, udah aman. Loh. Terus tuh gue syuting satu harian itu gak ada apa-apa, Fah. Gue sehat-sehat aja, kayak ketawa-ketawa. Terus gue emang gak makan sih gue satu hari. Terus malamnya pas gue udah kelaparan, udah selesai syuting, makan nih gue. Makan, satu suap, dua suap, tiga suap. Terus lama-lama kok hilang rasanya. Hah? Si ayam yang gurih tadi gue makan ini tiba-tiba hilang. Hambar. Terus gue gak bisa nyium apa-apa. Sampai teman gue tuh ada yang lagi papasan sama gue tuh. Iya, tapi lu udah sehat kan? Udah lah, itu Januari, Beb. Gue selama dari Januari itu gue rutin swab terus. Virusnya makanya benar-benar udah hilang. Kesini juga gue swab dulu. Ini soalnya ada 2000 orang di sini, takutnya kena. Iya. Teman gue ada yang nyium keciuman rambut gue. Gila, rambut lo bau rokok banget gitu. Terus gue gini. Gak ada bau apa-apa. Sumpah gak ada gitu loh. Terus apa namanya? Minyak kayu putih kan gue rada mulus tuh, diare waktu itu. Terus pas gue cobain ngirup, baru gue tempelin nih, Fah, ke hidung gue. Gak ada rasanya, gak ada aroma-aromanya. Aromanya gak ada. Itu minyak kayu putih kamu buka dari jauh, satu ruangan kan keciuman ya? Ini kagak. Tapi yang sama lu terus gimana? Yang sama gue terus, pada swab semua gak ada satupun yang kena, gue doang. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi kayak kadang-kadang kok gue doang yang kena. Iya, kadang-kadang gue kayak katanya seganas itu kan, tapi mungkin memang imun-imunnya mereka lagi kuat, pada kuat dan bener. Mereka juga protokolnya taat banget. Bener. Pas syuting itu nggak ada satupun yang lepas masker. Berarti lu emang wanita lemah. Nggak kuat menahan virus yang masuk. Nggak kuat saya, makanya perlu sandaran. Mau ngapain datang ke saya? Ya, saya kan mau belajar. Saya mau belajar? Iya, kemarin habis COVID tuh langsung kayak nafas saya agak bengek-bengek gitu. Jadi kalau nyanyi udah mulai fals-fals kemana-mana gitu. Jadi saya butuh banget ilmu dari... Niatnya mau belajar ya? Iya, bagus. Dari Mbak Arafah ini. Bagus. Saya suka. Ya udah kita... Ini mau belajar apa nih? Ngaji kan, ikronya mana? Jangan ke saya kalau belajar ngaji. Mau belajar apa? Belajar masak. Maaf, ini saya bukan Renata. Saya punya keahlian. Apa itu? Saya itu suka ngajar nyanyi. Oh, tepat sekali kalau gitu. Kamu
pasti ingin sekali diajarkan oleh saya. Oh, kan? Banget. Secara Mbak ini kan diva. Iya. Indonesia Idol. Coachnya siapa? Lewat ya. Siapa? Bukan, enggak tahu. Ya, kamu katanya mau ini, apa namanya? Udah rilis album ya? Rilis single kemarin. Rilis single ya? Iya. Bucket list ya? Bucket list bener. Nah, di situ saya pengen ngasah lagi suara-suara kamu yang suara kamu lucu banget tapi. Oh, terima kasih. Mungkin tapi akan lebih bagus kalau saya ajar. Iya, belum nyampe ilmunya. Belum nyampe. Kita ibu pemanasan kan? Dulu aja. Oh, boleh, boleh. Pemanasan biasa tarik napas yang dalam. Begini ya? Iya, pemanasan kali. Iya, pemanasan. Ya. Tarik napas. Tunggu 2 menit. Pingsan dong. Terus abis tarik napas, keluarinya pelan-pelan ya. Sampai lama. Seberapa lama? Pelan-pelan. Enggak gitu ya. Cantik. Katanya keluarnya pelan-pelan. Iya, maksudnya. Oh, oke. Okay. Ban kempes ya, ya. Itu. Okay. Seberapa lama kamu bisa lama gitu? Eh, kita lama-lamaan. Ayo. Ayo. 1, 2, 3. Serius gak sih? Lu narik napas ya? Udah, paru-paru lu nanti kempes. Masih banyak. Wah, tarik napasnya panjang banget. Keluarinnya, aku bisa. Bisa, itu bisa. Kenapa tuh? Olahraga terus? Iya, dipompa dulu tadi biar banyak anginnya. Enggak, yang jujur lu, yang jujur. Kenapa? Enggak tahu. Latihan sering pasti. Sering olahraga ya? Harus dong, harus. Iya kan saya suruh kamu olahraga sendiri. Iya kan mengikuti anjurannya ibu. Iya. Tuh terus habis itu kita sekarang pakai suara perut dulu ya. Oke. Okay. Suara lapar maksudnya keroncongan. Enggak, itu kalau yang keroncongan itu suara lah. Terus ini cuman informasi doang ya buat kalian ya guys. Jadi kalau kalian dengar teman kalian suaranya keroncongan pada udah makan, itu sebenarnya dia enggak lapar. Tapi jadi jangan bilang ih lapar gitu, itu lagi jalan itu gitu ya guys. Eh, kita mulai gimana tuh? Kita narik napas terus kita keluarin suaranya tapi ininya ditekan perutnya. Oh, ntar yang keluar bukan mulut. Ya, yang keluar masa mulut? Ada aja lu. Bukan, maksudnya bukan dari mulut. Oh iya, dari bawah ya. Tarik napas, perutnya ditekembungin. Gembungin apa ditahan? Di apa sih? Di ditahan, ditekan, ditekan. Oh, oke. Okay. Oke, okay, ditekan. Terus? Ah, bedanya sama yang tadi apa? Yang tadi kan? Oh, sekarang? Perutnya. Oke. Okay. Kok bisa ya? Udah. Hah? Udah ya, udah. Pasti banyak. Oke, oke, oke. Udah. Cukup ya segitu ya. Supaya jago kok emang gak perlu lama-lama ya. Oh gitu. Bagus, tapi kamu Oh gitu caranya. Karena semakin kamu lama itu berarti semakin bagus. Oh, karena gitu. Nanti karena ada bait-bait tuh di setiap lirik-lirik. Iya, Nanti kamu bisa panjang. Oke. Okay. Kita sekarang mulai dari nada dari nada do sampai nada do lagi ya. Oke, okay, boleh. Dari bawah sampai ke atas ya. Iya. Ingat ya. Do. Do. Awalnya agak jelek aja biar nanti saya koreksi. Do. Do-nya kok pindah? Tadi do, terus gitu sekarang do. Kok kamu ngajarin saya kan guru kamu. Iya, maaf ya. Do. Do. Re. Aduh. Guru itu bukan re. Do. Re. Oh, males banget. Fa sol. Fa. Itu fa. Do. Itu fa. Masuk guru di mana? Emang ada guru?
enggak apa-apa dong. Zaman sekarang kan kalau sama guru sama murid tuh saling sharing gitu. Enggak bisa ya? Oh ya udah deh, saya nurut aja deh. Yuk, yuk. Ulangin ya. Do. Do. Re. Mi. Fa. Sol. Itu enggak bisa. Ya, oke. Yuk. Yaudah, kamu sendiri aja deh. Oh, enggak jadi. Enggak jadi dong. Iya, ya, boleh, boleh. Mau kamu coba dari mi fa sol la si? Enggak bisa saya. Saya butuh bantuan ibu. Makanya dengerin. Iya, saya dengerin, Bu. Mendem-mendem kamu suaranya udah bagus. Enggak bagus kata siapa tuh? Netizen banyak bilang fals. Aku jadi deg-degan ya, jadi gurunya dia. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Bagus bagus. Sekarang dari do kecil ke do yang gede. Do si la so fa mi re do. Do si la so fa mi re do. Sebenernya gak ada musisi yang ngeliat aku. Enggak, kalau ada yang ngeliat pasti dia mau juga kok. Enggak mau belajar kesini juga ya malah. Fatih kesini seminggu berapa kali? Berapa? Enggak mau, enggak kapok. Udah kayak gitu, sekarang lanjut lagu aja ya. Lagu yang pengen kita pentasin kemarin. Oke, lagu apa tuh? Nah, kamu mau pentas di mana sih? Di TK Cahaya Garuda ya? Iya. Di Cahaya Garuda nanti kamu mau nyanyi apa? Kamu nanti banyak loh lagunya, 5 lagu bakal. Iya, itu kasidahan. Lagu Ghea Indrawari kamu tahu? Enggak tahu, yang mana ya? Jika nanti kita bertemu, ingin aku sampaikan. Coba. Wow. Oke. Bareng dong, Bu. Aku malu banget. Enggak. Bagus, bagus. Kok bagus? Itu ilmu yang bermanfaat tuh yang barusan. Bermanfaat ya. Coba kamu nyanyi. Aduh, Bu, kesemutan. Kemarin kamu tau gak? Apa, siapa? Semut sama cacing itu kalau ketemu berani apa takut? Semut sama cacing? Iya, siapa maksudnya yang takut? Yang takut cacing? Salah. Siapa yang takut? Dia takut dua-duanya. Semut takut kecacingan, cacing takut kesemutannya. One, two. Jika nanti kita bertemu, ingin aku sampaikan. Tarik nafas. Aku menyayangimu. Tahan, lagi keluarin. Apakah engkau tahu? Juga gurunya kece banget. Besok gua bikin ini yang les vokal 12 hari mahir belajar bahasa Inggris. Jadi ini aja guys, ini karena les vokal aku emang terbatas ya, cuman slotnya cuman ada 2 orang, Fatin dan Ghea doang. Udah, sisanya enggak ada lagi karena aku takut gagal. Ah, kenapa gagal? Enggak tahu, aku pengennya emang belajar sama orang. Aku pengen ngajarin orang-orang yang udah bisa. Aku gak mau repot jadi guru ya. Gak mau ngajarin orang-orang bodoh. Oh, aku mikirnya. Baiklah kalau soalnya kayak gitu. Soalnya aku suka emosian. Oh gitu. Cepetan gak? Kalau kali dua aja gak bisa. Gak bisa. Kok jadi matematika tapi? Oh iya. Maksudnya kayak gitu. Guru-guru yang emosional. Maunya ngajarin orang-orang yang pintar. Tapi kan ilmu ibu ini kan banyak nih. Iya. Next mau belajar lagi tapi bukan belajar vokal, bukan belajar nyanyi. Belajar apa? Kayak tadi misalnya matematika. Oh iya boleh, nanti kita bakalan belajar matematika ngajarin Ghea. Kebetulan ini Ghea mau olimpiade matematika. Tadi katanya mau konser, sekarang mau olimpiade juga. Kalian harus ngeliat kesuksesan Ghea. Karena kalian jangan ngeliat hasilnya, lihatlah prosesnya nih. Betul. Dia nih jam segini ke rumah saya ngapain kalau nggak belajar vokal? Les doang, ya. Jauh loh. Ke Depok. Iya guys, dia pulang-pulang udah wisuda. Belum wisuda kan? Diperjelas, emang udah? Belum. Guys, itu aja video kali ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Ghea juga ya, di Ghea Indrawari. Betul. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you for watching guys, I love you.